Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Semoga para penonton malam ni insya-Allah untuk malam yang ke-9 ni mendapat rahmat dan diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi malam ke-9 Ustaz dan tahniah kepada yang konsisten. Kepada yang konsisten, tahniah kepada yang keep sharing dengan ramai orang lain di dunia social media ni. Sebab saya fikir kita tidak dibenarkan bersosial secara fizikal. Dia dah macam masuk dunia matrix dah ni. Semua orang hidup dalam virtual. Semua orang adalah berada di rumah atau tertutup, most of us. Dan kita connected, masih connected melalui virtual. Dan saya rasa inilah cara kita manfaatkan teknologi yang ada kan, untuk kebaikan. Dan semoga kita menjadi penyebar kebaikan. Betul. Amin. Tapi saya rasa yang paling utama kan. Apa Ustaz? Hadis Nabi tu? Adalu alal khairi. Orang yang menunjuk kepada sesuatu kebaikan, dia akan dapat pahala penuh daripada orang yang buat kebaikan tersebut. Oh, ulang balik. Jangan lagi bahas ya. Orang yang? Orang yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, dia akan mendapat pahala penuh seperti orang yang buat kebaikan tadi. Orang yang buat kebaikan, dia menunjukkan kepada kebaikan. Betul. Share kepada kebaikan. Betul. Kan dia akan tag orang lain. Betul. Dia pun dapat pahala penuh. Betul. Macam orang tu, macam baca. Orang yang buat kebaikan. Betul. Juga dia akan dapat. Maksudnya kalau dia baca, dia dapat satu. Betul. Kalau dia share 100 orang, dia dapat 100. 100 pahala. Betul. Okay, okay. Nampak mudah tapi sebenarnya nampak pahala mudah, tapi susah sebenarnya nak share tu. Orang lebih mudah share benda yang garut. Betul. Macam jenis WhatsApp saya terima, macam-macam pelik-pelik lah. Kau garut je kan, benda yang baik tu jarang sikit. Yang baik tu terima adalah, bukan tak banyak, tak ada. Mungkin daripada 100 tu, satu. Okay, saya salah kawan. Saya kawan saya. Saya serah pada Ustaz untuk malam ni. InsyaAllah malam ni kita nak munajat. Teruskan untuk malam ke-9. Walau apa pun berlaku dalam dunia ni, kita minta kepada yang memegang dunia. Betul. Ni. Kan? Yang memegang segalanya. Yang memegang, menguasai segala sesuatu. Wallahu a'lam kulli syai'in qadir. Betul. Menguasai segala sesuatu. Betul. Terserah pada dia. Okay, insya-Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Ustaz. Ustaz juga ada kelas kuliah setiap pagi. Pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi. Di page Umar Aziz. Umar Aziz. Facebook page Umar Aziz setiap pagi. Ustaz ada kelas jam 8 pagi. Tadabur Al-Quran. Al-Quran. Terima kasih banyak, Dok. Baca Al-Quran dan memahami maksud ayat. Satu page je. Satu page betul. Setiap pagi. Satu page pun kita boleh buat. Masya Allah, mudah-mudahan boleh buat dua. Amin. Mulakan satu. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Kalau siapa nak follow, Ustaz, setiap pagi pukul 8 pagi, Ustaz ada kuliah secara live di Facebook. Senang betul nak belajar hari ini. Oh, kuatulah. Tak tahu nak cakap lah. Malam nak tak nak je. Betul, Dok. Kan? Mudah-mudahan berkah. Insya Allah boleh menonton malam ni. Mudah-mudahan Allah angkat semua. Amin. Doa kita. Amin. Hajat semua. Amin. Hajat hati. Amin. Sebarang kesulitan. Amin. Allah angkat dan rukaikan mudahkan seluruh kita. Sesiapa Amin. Saja ada keadaan. Amin. Cabaran Allah Amin. Mudahkan. Amin. Kalau ada tembok, Allah robohkan. Amin. Kalau ada rungkaian, ada kesulitan, ikatan, masalah, Allah rungkaikan. Amin. Kalau ada hutang, Allah angkat. Amin. Selesaikan insyaAllah. Amin. Saya ingat lagi Ustaz, pada waktu Allah uji saya, sangat kesusahan, saya selalu dipesan tentang bila kita susah, pada waktu tu sebenarnya Allah nak kita ingat dia lebih. Betul tak? Pada waktu kita susah sebenarnya dia bagi kita blank check. Saya panggil dia blank check. Check kosong. Kau isi berapa pun nak. Allah. Umpamakan macam tu. Kalau kita sujud, kita istighfar. Jadi kunci besar dalam memperbaiki hidup pertama bagi saya adalah setiap hari kalau orang tu nak tengok hidup dia ni diubah, Allah pandang, Allah bagi dia banyak keberkatan. Rezeki ni besar. Betul. Bukan setakat duit. Betul. Rezeki ilmu, rezeki keberkatan, kasih sayang, Allah muliakan, Allah angkat. Betul. Allah beri petunjuk. Betul. Yang pertama bagi saya lah Ustaz. Betul. Ini pengalaman sendiri. Ustaz lagi banyak chapter nak cerita. Betul. Saya cerita pengalaman saya. Masa saya diuji betul-betul, masa saya mula bisnes apa semua. Adalah kunci besar bagi saya adalah istighfar. Oh. Itu kunci besar. Hmm. Istighfar. Ada orang nasihatkan saya, istighfar. Aku di tengah susah, maksud istighfar. Istighfar. Itu blank check dia. Itu blank check pertama. Hmm. Dari banyak. Malam besok saya sambung. Betul. InsyaAllah kalau saya rajin, semua kita cerita. Blank check pertama, istighfar.
Tiap-tiap hari saya cakap lah, ni saya susah ni, adalah satu haji ni. Saya susah sangat hidup saya ni. Buat apa pun tak jadi. Apa pegang pun lingkup. Belum pegang dah lingkup. Kereta saya pegang pun rosak. Kereta kawan saya pegang pun rosak. Orang lain pinjam tak rosak. Sampai kat saya dia rosak. Memang tu saat-saat yang Allah nak, macam Allah nak beritahu kau tak ada kuasa sebenarnya. Kan? Kau ni mungkin banyak masalah, banyak dosa apa semua. Jadi, itu pertama yang saya belajar masa tu. Istighfar. Besok saya sambung. InsyaAllah. Paling kurang berapa, Dok? Kalau kita ikut Rasulullah SAW, 70. Betul, Dok. Tapi kalau ikut apa yang saya diajar, saat yang paling bagus istighfar sebenarnya, semua sangat bagus kan? Betul, Dok. Saat tahajud tu bagus. Tahajud tu paling tinggi. InsyaAllah. Pada saat solat tahajud tu paling tinggi, bagi saya pengalaman saya diajar, saat yang paling tinggi kualiti istighfar kita tahajud tu. Sebab orang nak tidur lambat senang, Ustaz. Nak bangun awal ni susah. Betul, Dok. Itu sebenarnya dia kata aku sanggup gaduh lah daripada tidur awal dan bangun pagi. Dia lebih senang tidur lambat bangun lambat. Jadi yang susah apa? Yang susah tu lah yang paling paling power tu. Iaitu pada waktu tahajud. Dan saya tak tahu Ustaz, mungkin nanti bila-bila Ustaz huraikan tentang sepertiga malam. Saat yang paling susah adalah pada waktu penghujung kan, betul. Last tu, dia punya final mile, betul. Antara 4-5 tu, itu saat yang paling sedapnya tidur kan, hujung-hujung tu kan, tu yang paling susah nak paksa diri nak bangun tu. Tapi kalau orang tu boleh breakthrough dan bangun, dan sebab keinginan dia nak perbaiki hidup dia dan nak minta Allah tu sangat kuat, dia sanggup bangun, ya, itu yang Allah nak tengok tu. Kau sanggup tak bangun? Kau kata kau nak ubah hidup kan, BY kau selimut lagi hebat daripada aku kan, nak minta dengan aku, ibarat dia kan. Jadi bangun pada waktu tu, paksa diri tu, yang saya punya pengalaman dulu. Saya paksa diri, saya paksa, mula-mula paksa. Lepas tu belajar istighfar, minta ampun, surat taubat. Itu dua benda tu, mula-mula lah. Buat je. Tak adalah masalah tu terangkat serta-merta. Betul. Tapi, satu persatu tu, kita nampak jalan. Allah bagi jalan. Dia yang power ni, bila Allah tunjuk jalan macam waste. Betul. Kan? Masuk ke kanan. Sekarang tak ada orang pakai lah. Semua duduk rumah. Betul. Kan? Dalam rumah nak waste ke apa? Masuk ke kanan. Masuk ke kiri. Kan? Itu yang power. Betul. Bila ada guidance. Betul. Bila tak ada guidance, nak masuk mana sekarang ni? Masa mana jalan bawah kereta, mana nak masuk? Blank. Sebab tak ada guidance. Itu yang 2 tahun blank, 5 tahun blank, 10 tahun blank. Pasal tak ada guidance. Tak minta. Bukan tak minta. Dah minta tapi tak dapat. Ataupun tidak nampak, itu adalah petunjuk. Allah. Kan? Besok nanti bila ada Ustaz cerita pasal Fatihah tu kan? Betul, kita minta petunjuk kan? Allah dah bagi. Betul. Kan? Kita sama besok lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak, Dok. Panjang pula aku cerita malam ni. Tapi memang istighfar, MasyaAllah. Benda yang perlu istighfar dijaga. Itu pertama. Adab pertama dalam nak buka, nak minta apa-apa lah. Sebab kita ada tembok kan? Betul. Kita ni, saya pernah share Ustaz pasal kisah. Kita nak bekas air, nak terima air lah kata. Betul. Tapi bekas dia ni kotor. Masuklah air bersih macam mana pun, bekas kita ni kotor biar dia. Air tu akan jadi kotor. Air keruh lah. Air keruh maka. Air keruh maka terus. Kan, kalau kena air Pak Abbas lagi tu, maka dia. jadi kena bersihkan bekas tu dulu. Jadi nak bersihkan bekas ni kadang berkeladak. Kan? 100 istighfar tak cukup agaknya. Mungkin ada orang, saya lah. Mungkin bertahun-tahun Ustaz, saya orang Melaka punya kan, saya lah. Saya kena istighfar mungkin sehari 1,000 agaknya. Pagi, petang, siang, malam nak bersihkan bekas ni. Itu pun belum tentu bersih lagi. Sampai seterusnya, sampai berterusan, lepas tu baru kita tambah lagi. Dia punya polish dia pula kan. Cuci macam tu tak ada sabun tak jadi. Mungkin dia kena sabun, kena ada dia punya sponge. Kan sekarang kena cuci pakai sanitizer. Jadi macam tu lah. InsyaAllah. Allah Allah sambung insyaAllah. Terima kasih banyak semua. Terima kasih sebab konsisten malam ke-9. Ya dah ke-9 dah kita. Cepatnya masa berjalan. Okay. Seandainya Allah angkat semua ni. Kadang-kadang kita fikir kalau tak sebab benda ni, tak adalah kita buat benda ni. Dan mungkin lepas ni semua orang dah bebas balik, tak adalah masa semua nak duduk baca Ustaz. Betul. Nauzubillah. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan orang kita dapat habis selesai ni, konsisten lah. Mudah-mudahan sendiri, you know, konsisten lah sendiri, insyaAllah. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pass balik pada Tuan Hafiz. InsyaAllah.